Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Subreker, sahabat-sahabat Subreker, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, saya ucapkan dari Terminal Tanjung Brebes, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, pagi hari ini saya sedang berada di Terminal Tanjung Brebes, teman-teman. Salah satu terminal yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, ini lalu lintas pagi hari ini terpantau sangat ramai, teman-teman. Banyak truk-truk besar tuh. Nah, itu terpantau, teman-teman, ada satu armada Dewi Sri yang masuk dengan nickname-nya Regen. Regen apa Regen itu bacanya, teman-teman. Oke, teman-teman, pagi hari ini di jam 8 lewat 37 menit, teman-teman, sudah berubah di tanggal 23. Lebih tepatnya lagi ini di hari Minggu, teman-teman. Nah, oke, yuk. Saya di video ini akan mengajak teman-teman untuk melihat di angkatan pagi hari ini. Ini saya tumben nih sampai sini jam 8:30, teman-teman. Biasanya paling lambat saya sampai sini tuh jam-jam 9-an atau jam 9:30-an, teman-teman. Nah, ini di depan kita ini sudah ada satu armada Dedi Jaya dengan nickname-nya Cibodas, teman-teman. Nah, ini mengisi rutenya Sepatan. Cibodas Sepatan Dedi Jaya. Nah, ini nampak penumpang ada yang baru datang. Kemudian di sini juga nampak ada ruko-ruko, teman-teman. Warung-warung ya yang sudah buka. Nah, ini ada jual gas, kopi, pop mie dan lain sebagainya, teman-teman, sini. Dan ini di sini ini ada ruang laktasa nih. Laktasi, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, ruang laktasi ini adalah ruang untuk ibu yang menyusui, teman-teman. Nah, itu. Kenapa itu? Bocor. Atau air apa itu, teman-teman? Wiper apa ya? Air wiper atau apa? Nah, itu. Kemudian di shelter tengah ini masih kosong. Nah, jadi kalau angkatan pagi, teman-teman. Oh, itu masuk. Ada nih, Dialova. Ini tim Terminal Duku Salam Selawi, teman-teman. Dengan jurusannya Molek nih, Dialova. Wah. Wih. Dari Selawi lumayan tuh penumpangnya, agak banyak. Dialova tim Molek. Nah, jadi kalau pagi, teman-teman, untuk dua shelter ini nih, shelter yang sebelah sini dan shelter ini adalah shelternya Dedi Jaya, teman-teman. Kemudian kalau shelter ini dan yang sebelahnya itu miliknya Dewi Sri. Itu kalau pagi. Kalau malam itu Dewi Sri nggak ada yang masuk sini, teman-teman. Yang malam itu yang masuk sini atau yang masuk Terminal Tanjung hanya ada satu PO, yaitu Dedi Jaya. Dan sampai sekarang pun saya belum tahu, teman-teman, kenapa kok Terminal Tanjung ini hanya dua PO bus ini yang masuk, yaitu Dedi Jaya dan juga Dewi Sri. Kayak Sinar, kayak Dewantara, yang tim-tim ngapak ya, teman-teman, ada Agra, ada Arimbi dan lain sebagainya itu nggak masuk sini, kenapa ya, saya juga kurang tahu, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada satu armada lagi ini dengan nickname-nya Sarmin, teman-teman, Cibinong. Sarmin saking Allah rezekine mergo ibadah niate. Ini Cibinong Dewi Sri. Kemudian di sampingnya Cibinong, wah ini di sini Dewi Sri banyak banget nih. Tuh, Dewi Sri banyak banget. Dan ini diberangkatkan nih. Satu armada Dewi Sri. Kayaknya ini tim asli Tanjung, teman-teman. Maksudnya keberangkatan bis asli dari Tanjung.
Kemudian di sini ada Intan, teman-teman. Dewi Sri Intan ini juga angkatan asli awal dari Tanjung nih, mengisi rutenya Bekasi, teman-teman. Kemudian di sampingnya ini nih ada Regen apa Regen ini bacanya, teman-teman? Regen. Oh, Regen, teman-teman. Rezeki genah. Oke. Nah, iya itu, teman-teman. Regen ternyata bukan Regen atau Regen, tapi Regen rezeki genah. Nah, Dewi Sri Regen ini mengisi rutenya ada ke Cengkareng, Kalideres, Poris, Kebun Nanas, Cikokol, Bitung, Cikupa, teman-teman. Nah, kemudian di sini di sampingnya ada satu lagi armada Dewi Sri, tapi ini polosan, belum ada nickname-nya. Di sini ada Haruka, teman-teman. Haruka mengisi rutenya ada ke Bogor, Citerep, Baranang Siang. Wow, gokil. Tuh. Space-nya cuma berapa senti ini, teman-teman. Gokil, gokil. Wow. Skinny talk. Mantap. Gokil. Kemudian di sini lagi nih ada satu armada Dewi Sri. Ini mengisi rutenya ada ke Grogol, Kalideres, teman-teman. Dan di belakang sana itu juga masih ada beberapa armadanya PO Dewi Sri, teman-teman. Ada Baranang Siang, ada Ayu, kemudian ada Selebriti. Nah, itu teman-teman di sana. Dan di sini nih, kalau teman-teman mau ke toilet, di sini ada toilet dan di sini ada musola. Regen diberangkatkan, rezeki genah dari Terminal Tanjung, semoga selamat sampai tujuan. Dan shelternya Regen diganti oleh Ketah Saba. Wah, ini ada Ketah Saba. Ini berangkat apa enggak nih? Oh, enggak deh. Sepertinya nanti mundur ke sini nih, teman-teman. Ke shelter yang kosong sini. Regen, rezeki genah. Ini enggak tahu nih start dari mana nih Dewi Sri Regen. Bodi Ultima 2. Sudah terparkir sempurna di situ, Regen rezeki genah. Kemudian di sini Ketah Saba mengisi rutenya ada Cilincing, Tanjung Priuk, teman-teman. Oke, yuk kita lihat di yang belakang, teman-teman, ada bis apa lagi. Oh, ini ada Ketah Saba lagi nih, teman-teman. Yang ini tadi Ketah Saba, ini juga ada Ketah Saba lagi tuh. Nah, ini. Kemudian di sampingnya Ketah Saba di sini ada Fatma, teman-teman. Nah, ini Dewi Sri Fatma mengisi rutenya ada Kampung Rambutan, Pondok Labu. Nah. Kemudian kalau teman-teman mau parkir motor, nah ini ada parkir motor, teman, parkir motor. Nah, kalau mau parkir motor di sini nih. Diberangkatkan nih C89 Dewi Sri. Nah, ini teman-teman kalau mau parkir motor, teman-teman bisa di sini nih. Dan di sini juga ada toilet lagi nih, teman-teman, tuh. Nah, ini ada toilet lagi di sini. Di situ juga ada toilet, ada warung-warung yang jual makanan gitu, jajanan. Wah, masuk lagi Baret. Masuk Baret ini tim Singkil, teman-teman. Dewi Sri Baret ini tim Singkil Adiwerna. Sudah masuk nih di jam 8.44, teman-teman. 8.44 Dewi Sri Baret tim Singkil Adiwerna sudah masuk di Terminal Tanjung. Gokil. Berangkat, emang berangkat start awal sih. Dewi Sri kalau dari Singkil itu berangkat paling pertama. Yang terakhir kalau angkatan pagi itu ada Sinar Jaya, kalau angkatan malamnya itu ada Setia Negara. Nah, ini Dewi Sri Baret tim Singkil Adiwerna. Kalau malam yang dari Singkil itu ada Muhammad, ada Boeing juga, teman-teman. Dewi Sri Baret ini dulu yang pernah saya sempat nge-review interior dan eksteriornya nih. Bodi Infinity HDD dan
satu-satunya bis body Infinity yang pernah masuk di YouTube saya ini dulu. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, ini di sini juga ada warung-warung, teman-teman. Nah, ini ada warung-warung. Nah, kalau teman-teman ke Terminal Tanjung, pasti itu di sini ciri khas dengan telur asin, teman-teman. Nanti banyak nih yang apa namanya menawarkan jasa makanan khas telur asin itu asli Brebes, teman-teman. Oh, ini masuk lagi nih Dewi Sri. Oh, ini tim Selawi, teman-teman. Ini Dewi Sri tim Selawi mengisi rutenya ada ke Alfa Lebak Bulus Ciputat. Nah, itu teman-teman. Wah, tuh langsung penumpangnya banyak tuh Dewi Sri. Bejibun hari Minggu. Penumpangnya Dewi Sri banyak loh. Wah, ini bisa langsung full seat nih, teman-teman. Banyak. Dan ini adalah untuk ruang tunggunya Dewi Sri, teman-teman. Ruang tunggu Dewi Sri itu berada di sini. Sambil nunggu jam keberangkatan itu ada tempat duduknya. Nah, oh, banyak loh penumpangnya, mantap. Belum parkir sempurna aja udah langsung dikerubungin penumpang, luar biasa. Luar biasa Dewi Sri. Nah, tuh sampai ada yang berdiri. Wow, gokil sih. Sampai seat belakang loh, full seat emang. Dewi Sri mantap, luar biasa penumpangnya. Nah, ini tadi ini yang tim Selawi, teman-teman. Tim Selawi. Ini juga keren nih, tim Selawi jam segini udah masuk, jam 8.47. Udah masuk sini. Dan ini, di sini ada, di shelternya Dedi Jaya belum ada armada lagi yang masuk, teman-teman. Dan untuk tiketingnya, teman-teman, kalau mau Dewi Sri itu bisa di sini juga nih. Nah, itu teman-teman, ada untuk tiketing Dewi Sri dan juga bisa sama om-om yang nawarin Dewi Sri, teman-teman. Itu juga jual tiket Dewi Sri. Wih, coyo. Bis legendnya Cirebon Semarang tuh. Start awal dari Cirebon menuju ke Semarang. Dan untuk apa ya? Lokasi, wih, masuk Kamandanu, teman-teman. Tim Pemalang nih, Kamandanu 749. Kamandanu, tim Pemalang, Mercy sasisnya, Pesona Rondo Anyar, wis. Aduh, aduh, anak-anak baik, Pesona Rondo Anyar, premium class eksekutif Mercedes Benz, Kamandanu, tim Pemalang. Untuk lokasi Terminal Tanjung ini, teman-teman, nah itu Terminal Tanjung ini berada persis di pinggir pantura, teman-teman. Sama seperti kayak Terminal Pemalang, cuma kalau Terminal Pemalang itu kan dia apa ya, jalur masuknya itu lumayan gitu, teman-teman. Enggak di samping persis kayak gini tuh enggak. Jadi kalau yang Terminal Tanjung ini tuh di sampingnya persis, teman-teman. Nah, ini pantura. Ini kalau arah ke sana, arah ke Cirebon, Indramayu sampai Jakarta. Kalau arah ke sana itu arah ke Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai Semarang dan seterusnya. Ini masuk lagi nih. Ada Ramayana 2 Dewi Sri. Lebak Bulus Ciputat. Oh, mantap. Dan ini juga nampaknya nggak kalah ramai juga sih ini. Penumpang Dedi Jaya yang sudah menunggu di sini juga banyak tuh. Nah, ini. Ini juga penumpang-penumpang dari Dedi Jaya tuh sudah menunggu kedatangan bisnya. Ini tulisan Terminal Pemalangnya nih, teman-teman tuh. Eh, Pemalang, Terminal Tanjung. Kok malah Terminal Pemalang. Nah, itu tadi Dewi Sri diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, dan seperti itu tadi adalah suasana angkatan pagi dari Terminal Tanjung Brebes dan juga ada beberapa bis-bis yang sudah standby di Terminal Tanjung Brebes ini. Gokil, mantap Terminal Tanjung Brebes.
Oke, sekian videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.